rămas în căsinică cu Ecran! Di Quick Round ini tidak ada poinnya, tapi banyak uangnya, ada 10 juta rupiah. Caranya gampang, hanya menebak top surveinya saja, dan ini bisa dimainkan oleh semua peserta. Maju ke depan, let's go. Orang pertama, orang kedua, tiga, empat, lima di belakang. Siap. Uangnya banyak ya. Dimulai 1 juta sampai nanti 3 juta, total 10 juta. Kalau peserta nggak bisa, penonton ada 2 juta rupiah. Kita mulai dengan hadiah yang pertama adalah 1 juta rupiah. Buat penonton ada 200 ribu rupiah, kita mulai bersiap. Satu tangan dengan tombol. Bersiap. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang biasa anak kecil lakukan saat merasa tidak nyaman? Menangis. Menangis. Ku menangis. Survei membuktikan. Rupiah penanda. Silakan. Aja Bu Jamila, Bu Muai, ya. Bu Kades, Bu Lurah. Siap ya? Hadiah tambah. Jadi 1.500.000 rupiah. Buat penonton ada 300.000 rupiah. Top surveinya harus cepat. Pertanyaannya adalah makanan apa yang dimakan menggunakan garpu dan pisau? Itu apa? Daging itu? Daging. Makan daging. Daging. Oke. Okay. Ya daging lah. Daging ya. Ya. Survei membuktikan. Oke. Tidak spesifik. Iya. Muai. Makanan apa Muai? Yang dimakan menggunakan garpu dan pisau Muai? Iya, nah itu. Ya Allah. Lupa. Mau bilang stick. Muai cuma diam. Stick. Mau bilang stick kok lupa ya. Coba, ini juga belum tentu top survei ya. Kalau daging itu kan bisa sate, bisa rolade, segala macam daging ya. Tapi stick kayaknya ada. Kayaknya stick golf sama stick drum. Survei membuktikan. Tadi kalau daging macem-macem daging ya, steak lebih tepatnya. Siap, kita menuju ke hadiah berikutnya, ada 2 juta rupiah. Buat penonton naik lagi jadi 400 ribu rupiah. Siap, Azam Paweng. Satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang identik dengan kata laku? Jual ya. Survei membuktikan. Bukan jual, tapi apa ya, Pak Azam? Apa yang identik dengan kata laku? Dagang. Dagang.
Tadi jawabannya jual. Ini dagang alias jualan. Bedaan aja beda ya. Survei membuktikan. Rp1,5 juta, Desa Ciawi sudah Rp3 juta. Kita kasih uang lebih besar lagi, ada Rp2.500.000. Buat penonton ada Rp500.000. Satu tangan dekat tombol, bersiap tebak top surveinya. Soalnya adalah, selain terburu-buru, karena apa orang mengendarai motornya dengan ngebut? Ada perlu? Ada perlu. Ada keperluan. Survei membuktikan. Ada. Bukan perlu. Bu Yati, ya. Selain terburu-buru, karena apa orang mengendari motornya dengan ngebut? Takut terlambat. Ada yang perlu juga betul. Takut terlambat juga betul, tapi entah. Top survei ya. Survei membuktikan. Belakangnya. Kurani ke belakangnya Pak Deden, Pak Deden baju kurani ke belakangnya. Siap. Pak Deden, bukan perlu ya. Bukan takut terlambat. Selain terburu-buru, karena apa orang mengendarai motornya dengan ngebut? Jemput. Survei membuktikan. Warga mana soalnya warga? Hey. Ada harapan Rp500.000 nih. Tergantung Bu Ika. Bu Ika jawabannya ada langsung dapat 2,5 juta. Bu Ika jawabannya enggak ada, Rp500.000 siap. Yang lainnya diam dulu ya. Bu Ika siap. Siap. Selain terburu-buru, karena apa orang mengendarai motornya dengan ngebut? Kebelet pipis. Kebelet. Bisa. Penonton siap ya? Siap. Ada dong. Survei membuktikan. Cepat. Terima kasih Bu Rani dan juga Bu Yati. Orang pertama maju ke depan lagi. Selanjutnya saya punya Rp3 juta. Ini terakhir. Penonton Rp500.000-nya lepas. Di sini ada Rp600.000. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, apa yang orang ucapkan saat hujan turun setelah musim kemarau yang panjang? Alhamdulillah. Kalau jawaban Pak Deden ini top survei, berarti tambah 3 juta jadi 6 juta. Ini 4 juta. Tapi kalau itu jawabannya bukan top survei, itu jawabannya benar, jujur itu benar. Tapi gak tau top survei atau bukan. Kalau bukan, saya ke Bu Ika. Berkesempatan jadi 7 juta, ini 3 juta. Survei membuktikan.